Ya tadi kan saya meninjau keadaan banjir di daerah sini. Tahu-tahu tiba-tiba ada satu warga yang menginformasikan ke kita bahwa ada satu ibu-ibu lansia yang istilahnya apa ya terkurung lah di rumahnya. Ya udah akhirnya saya juga memutuskan untuk melihat ibu tersebut. Ternyata pas memang setelah melihat ya keadaannya memang sangat menyedihkan ya. Jadi tadi dari Dinas Sosial mengambil keputusan untuk mengevakuasi ibu tersebut untuk dipindahkan dulu sementara di rumah warga. Saya juga meminta supaya dijaga dulu, jangan dikembalikan dulu ke rumahnya karena memang keadaan di sekitarnya itu tidak sangat memungkinkan. Ya memang daerah sekitarnya juga udah nggak baik, kasihan. Udah dengan usia seperti itu, jadi ya saya minta supaya Dinas Sosial juga nanti tetap memantau, minta juga rumah warga untuk sementara terima ibu ini untuk sampai ya keadaannya bisa kembali dengan baik.